Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan kualifikasi Euro U21 di pekan hari ini, ada San Marino U21 melawan Ireland U21. Ya, Ireland U21 unggul terlebih dahulu melalui S. Armstrong pada menit ke-26. Armstrong berhasil memasakkan gol ke gawang San Marino dan membawa Irlandia U21 unggul 0-1. Skor 0-1 ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Irlandia tidak mengendurkan serangan dan alhasil pada menit ke-53, Amoran berhasil memperbesar keunggulan Irlandia menjadi 0-2. Amoran berhasil memasakkan gol ke gawang San Marino U21 pada menit ke-53. 3 menit berselang, Irlandia U21 berhasil memperbesar keunggulan menjadi 0-3. Kali ini berkat gol bunuh diri dari G. Benvenuti pada menit ke-56. Pada menit ke-61, R. Fata berhasil memperbesar keunggulan Irlandia U21 menjadi 0-4. Dan 2 menit berselang, R. Fata berhasil memasakkan gol keduanya dan membawa Irlandia U21 menjadi 0-5. Pada menit ke-72, Oko Fleck berhasil memperbesar keunggulan Irlandia menjadi 0-6. Dan di menit akhir pertandingan, Irlandia berhasil memperbesar keunggulan menjadi 0-7. Ya, skor 0-7 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan telak ini, maka Irlandia U21 berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat kedua klasemen dengan perolehan 13 poin dari 6 kali bertanding, 4 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah. Sementara San Marino berada di dasar klasemen dengan perolehan 0 poin. Supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sender.